hanya karena dia bermoral. Demi bangsa dan negara, saya menyatakan mengundurkan diri. Itanyo ka he ka klik. Ndak kena. He ka pegah ka. Pio ka jenya. Anu klapri lang. Ndak ada. Hana kena. Masya Allah. Bahkan yang menarik lagi di desa-desa. Nyobek hana ku jabakan. Ku apakah? Ini tiganya ku eh lo. Aku naik, aku eh home. Pokoknya ku eh lah. Ku eh. Hai paling tu kan. Yang menang tu kan ku pegah bakal ku eh tiganya. Maka bantu lo, maka dukung lo. Maka bang ku dukung lo. Sekolah kan, jabut kan. Tak apa kan. Maka kau kajak sekolah kah, kakak buat kah. Ku teken ni lah, mungkin tak bagi dua lah. Yang tak kira-kira? Ya. Lo pegah sini. Dan dum terjadi urangnya. Baru kemampuan sarjana ecek-ecek ka berani tampil jadi pemimpin. Tak usah tepuk tangan. Ini negeri paling mengerikan. Maka ikhlas suku Baduy, ya Rasul, orang lain sudah bertanya. Saya akan bertanya juga kepada Rasul. Apa kalimat pertanyaanmu? Oh, biasa-biasa saja Rasul. Kami kan kelompok orang bodoh. Jangan begitulah, kata Rasul. Oke, silahkan Anda bertanya. Rasul, kapan dunia ini kiamat? Apa itu rakyat Rasul? Apabila di antara kamu sekalian terpilih jadi pemimpin dari orang-orang bodoh. Saya tidak tahu. Ya, itu bukan. Lo dulu cukup gampang, you know, SPD bagah, SAG bagah. Ujung ni SAG je, Sarjana Alam Gaya. Tak ujian ni telekah, cik pun tekel dia lah. Nanti saya, nanti saya awal sudah. Nanti berapa ampah, berapa lah. Saya bayar itu. Membahasai nikah, menarget pas-pas. Ibu Hana masuk dalam kepala lain yang lu pekah ni. Jadi pek-pek tu cincin yang berlalu. Kalau yang bijak, jangan bijak lain. Iya tu? Ya, menang. Jadi kalang kabut. Kalang kabut. Berikutnya adalah makhluk berperadaban. Makhluk berperadaban. Jom tanya nguronyo. Berperadaban tanyo. Manteng sama dengan zaman jahiliyah. Padahal lembaga pendidikan maha dahsyat mengkilat di rumah sekolah. Tapi hamba Tuhan di Aceh terutama tidak berperadaban. Mancang lagi binatang, ma'udzubillah bin dzalik. Kalaupun dia berpakaian hanya sekedar membungkus kulitnya saja. Ino Arab Saudi, Ino Prancis, Ino India, Montroy. Betul tu. Lalu di sini Irian Jaya, Abang Natakan. Sehingga dunia internasional berkesimpulan, kalau ingin mengelilingi dunia, kunjunglah Indonesia. Lengkaplah sudah kita keliling dunia. Arab Saudi Nabi O, Prancis O, Irak Nabacu, Afrika Nalo Hantu. Lalu Nabi yang pegang, itu kalau dikurangi sedikit kainnya, dibuka lagi itu baru bagus. Tuh. Yang di TV. Nah itu belum. Nah Nabi-nya. Nabi itu keren. Itu betul nampak itu. Coba dibuka lagi itu anu apa namanya kancing baju. Nah, itu baru. Ibaratnya dua gender, jajan agam dan jainam. Yang Nabi jahiliahnya. Yang dia tepuk tangan apa tuh? Itu Nabi jahiliah. Anu belum. Pak, kayak mulai lom jadi dia. Bagaimana ceritanya? Matikan. Ini mana ibu? Iba. Belum dua muda, yuk. Tidak kaget ibu. Ya? Kalau tanya aku, temennya makhluk bertuhan, makhluk individu, makhluk sosial, makhluk bermoral, makhluk berperadaban, bahkan yang lebih aneh, ibu sendiri menjadi model yang salah di rumah tangga masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Waktu kejak belanja, ibu sendiri tidak sadar beliau adalah contoh bagi anak-anaknya, contoh bagi generasi yang akan datang, contoh bagi hamba Tuhan yang lain. Bahkan beliau sendiri terjebak dengan kehidupan yang sesaat. Lon terharu bu, Lon. Karena Urina adalah itu kaum ibunda saya yang harus saya hargai, yang harus saya lindungi. Ternyata hari ini diteranjangi dengan harga yang murah. Menurut saya, ini adalah sebuah hal yang harus kita diskusi ke depan. Pujilaganya, jangan ditulis bagus-bagus, tapi prakteknya omong kosong.
Iya enggak? Lo tidak sependapat, Bu, kalau kaum perempuan menjadi objek seks karena itu adalah kaum